Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa duryatihi Inna Allah yu'ali darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah ja'aluna min hisbihim فيرزقنا محبتهم ويتوافن على ملتهم فيعشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة ثم الفاز إلى صاحب الكتاب في سعيد بن كيرميا ثم إلى حضرة الوالي عبد الله بن محسن العطاف نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه ثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du kala musannifal kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alayna birahmatika ya arhamar rahimin ila an qal sampai apa kita hayat udah maran ilmu hah sekarang ilmu kemarin iradah wajib Allah bersifat ilmu maknanya wajib Allah mengetahui segala sesuatu. Apa yang Allah ketahui? Yang Allah ketahui adalah segala yang wajib, segala yang mustahil, dan segala yang jais. Karena perkara itu adanya cuma tiga itu, perkara yang wajib, perkara yang mustahil, dan perkara yang jais. Maka Allah mengetahui keseluruhannya, gitu loh. Jika Allah itu tahu segalanya, segalanya itu apa aja, segalanya cuma tiga, yang wajib, yang mustahil, dan yang jais. Maka ketiganya itu diketahui semuanya oleh Allah. Yang wajib apa saja contohnya? Yang wajib yang terkait tentang dirinya Allah. Allah tahu tentang segala yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Makanya berkaitan dengan dirinya Allah sendiri, maka itu perkaranya wajib. Perkara yang tidak bisa dipisahkan dari Allah, itu namanya perkara
wajib. Termasuk apa? Tentang keadaan zatnya Allah dan sifat-sifatnya Allah. Wong kamu aja tahu yang wajib bagi Allah ada berapa? Ada 20. Masa Allah nggak tahu yang ada pada dirinya sendiri? Nah, yang wajib pada Allah ada berapa? Yang Allah ketahui nggak terbatas. Karena ilmunya Allah itu nggak terbatas. Kalau ilmu kita terbatas, maka kita hanya bisa tahu yang wajib bagi Allah itu hanya 20. Tapi Allah mengetahui pada keadaan dirinya itu tidak terbatas. Semua yang berkaitan sama dirinya Allah itu tidak terbatas. Di semua sifat-sifat yang sempurna itu menjadi sifat Allah. Semua sifat yang sempurna. Sifat yang sempurna ya bagaimana? Hah? Sifat yang sempurna itu sifat yang layak untuk dipuji. Itu namanya sifat sempurna. Lah sifat kesempurnaan itu semuanya wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang wajib yang berkaitan sama dirinya Allah sendiri, ini Allah mengetahuinya. Terus yang mustahil apa? Mustahil yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak akan terjadi pada Allah. Yang tidak mungkin terjadi pada Allah. Contohnya apa? Allah mati, sakit, tidur, ngantuk. Allah buta, Allah tuli. Ini semua yang mustahil nih, yang jumlahnya tidak terbatas. Itu semua yang mustahil diketahui oleh Allah. Allah tidak mungkin punya anak, Allah enggak mungkin punya istri, Allah enggak mungkin punya teman, enggak mungkin punya musuh, Allah enggak mungkin butuh bantuan. Semua yang mustahil itu diketahui oleh Allah, tidak terbatas. Kalau kita tahu yang mustahil bagi Allah ada berapa? Ada 20. Yang wajibnya ada 20, yang mustahilnya juga ada 20. Kok 20 doang? Karena terbatasnya ilmu kita. Adapun Allah mengetahui yang mustahil bagi dirinya tidak terbatas. Ini yang wajib kita imani tentang ilmunya Allah. Terus yang ketiga, yang Allah ketahui tentang perkara yang jaiz gitu. Apa yang jaiz? Yang jaiz yang berkaitan dengan makhluknya. Wujud kita, sifat-sifat kita, perbuatan kita, itu semuanya diketahui oleh Allah secara terperinci. Terperinci itu maksudnya apa? Mendetail. Terperinci itu detail, satu persatunya hingga yang paling kecil itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mengetahuinya secara garis besar. Kalau garis besar kayak ginilah, di langit ada bintang. Jumlahnya berapa? Banyak. Itu banyak itu ijmal tuh. Namanya tahunya hanya secara garis, pokoknya banyak. Di kepala kamu ada rambut. Berapa jumlahnya? Yang putih berapa? Enggak terhitung. Bukan enggak terhitung. Kalau enggak terhitung itu berarti enggak ada jumlahnya dong. Rambut kamu ada jumlahnya enggak?
Ada. Cuma saya nggak tahu jumlahnya gitu loh. Maka kita ngomong banyak gitu doang. Nah, Allah tahu jumlahnya enggak? Tahu. Detail yang putihnya berapa, yang hitamnya berapa, yang mau numbuh, yang rontok. Allah tahu. Di kulitnya kambing ada rambut. Berapa jumlahnya? Banyak. Allah tahu secara terperinci. Di laut ada pasir. Berapa jumlahnya? Allah tahu secara terperinci. Berapa daun yang akan tumbuh, berapa daun yang rontok, berapa daun yang masih nempel di pohonnya, Allah tahu secara terperinci. Tidak ada sesuatu pun yang berkaitan dengan makhluknya yang Allah tidak tahu. Ya, jadi kalau ngomong Allah itu punya sifat ilmu atau mengetahui. Yang Allah ketahui apa? Segala yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Terus Allah mengetahuinya mulai kapan? Enggak ada permulaannya. Kalau kita kan ilmunya tadinya enggak tahu, terus jadi. Nah, yang begitu enggak mungkin bagi Allah tuh. Kalau Allah ada sesuatu yang tadinya Allah enggak tahu, terus sekarang Allah baru tahu, berarti Allah ilmunya kayak makhluk. Sedangkan di Quran ngomong laisa kamitslihi syai', Allah itu yang enggak seperti makhluk. Kalau makhluk itu ilmunya baru, kalau Allah ilmunya qadim, tidak ada permulaan. Terus Allah mengetahuinya secara terperinci, mendetail gitu. Mendetail itu satu persatunya diketahui. Jangan nanti seperti pahamnya orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah itu mengatakan begini, Allah itu kalau ada sesuatu yang enggak terbatas, ya Allah enggak tahu. Pada sesuatu yang tidak terbatas. Kalau yang terbatas, Allah tahu. Kalau yang enggak terbatas, ya Allah enggak tahu. Contohnya apa yang enggak terbatas? Contohnya yang enggak terbatas itu kayak waktu di dalam surga. Sampai kapan? Di surga sampai kapan? Selama. Berarti batasnya kapan? Enggak ada lah itu. Kata mereka, yo enggak tahu Allah, wong batasnya aja enggak ada. Kita ahli sunnah wajib mengimani, walaupun itu enggak terbatas, tetap wajib diketahui oleh Allah. Kenapa? Karena yang enggak terbatas itu pun diciptakan oleh Allah. Kalau Allah yang bikin, ya pasti Allah tahu. Masa bikin enggak tahu, bikin apa berarti? Asal-asalan bikin gitu. Di surga itu kamu akan dapat kenikmatan. Akan makan ini, akan minum ini, akan tinggal di sini. Hari ini akan makan apa, besok makan apa, lusa sampai waktu yang enggak terbatas. Itu Allah yang enggak tahu kita mau makan apa aja, wong waktunya juga enggak terbatas. Itu pahamnya orang-orang Mu'tazilah. Kita enggak boleh begitu pahamnya tuh, wajib kita paham Allah tahu secara terperinci apapun yang akan dikerjakan oleh orang-orang ahli surga. Begitupun neraka. Di neraka juga enggak ada batasnya. Ini nerakanya orang kafir. Karena neraka ada dua nih, ada nerakanya orang beriman, ada nerakanya orang kafir. Kalau nerakanya orang beriman untuk apa? Untuk nyuci. Ada mengkilat, rendem, rontok semua, baru dipindahin ke surga. Berarti nerakanya orang beriman itu nanti akan ada waktunya kosong. Ketika orang-orang itu sudah diangkat oleh Allah semua ke dalam surga.
kesalahannya udah dibersihkan semua, udah dicuci bersih, nah diangkat tuh oleh Allah ke dalam surga. Tapi kalau nerakanya orang kafir, selama-lamanya terus siksanya nggak akan berkurang. Hari ini sakit, besok lebih sakit, besok lagi lebih sakit lagi, terus begitu tanpa ada batasnya. Oh, ini siksaannya lo udah mentok nih, udah nggak bisa sakit lagi, nggak ada, terus tanpa ada batasnya. Begitupun nikmat di dalam surga juga nggak ada batas kenikmatannya. Hari ini kamu makan enak, besok tambah enak, besok lagi tambah enak, besok lagi, hingga nggak ada orang jenuh di surga, gitu loh. Kalau kamu makan nih seminggu makan tempe terus jenuh nggak? Kenapa? Hah? Karena rasanya sama, gitu. Kalau hari ini tempe makannya enak, besok tempe lebih enak, besok tempe lebih enak, bosan nggak? Enggak, gitu loh. Bosan tuh gara-gara rasanya sama. Makanya kata orang, kalau makan kambing mah bisa darah tinggi, Beb. Tempe aja darah tinggi. Coba, ente nggak percaya. Makan tempe seminggu aja. Kalau nggak darah tinggi langsung. Jangan dikira kambing doang darah tinggi. Makan tempe aja darah tinggi bisa. Lu nggak bisa masak yang lain apa tempe melulu. Jadi Allah tahu secara terperinci tanpa ada batasnya, gitu. Itu yang wajib kita imani, demikian tuh. Terus Allah mengetahuinya tanpa ada permulaannya. Lah, yang Allah ketahui, pengetahuan Allah ini beda dengan sifat kudrat dan irodat. Kalau kudrat dan irodat itu yang dikerjain hanya pada perkara jais. Itu Allah itu hanya bisa menciptakan perkara yang jais-jais saja. Beda sama ilmu. Kalau ilmu yang wajib, yang mustahil, dan yang jais. Kenapa? Karena kalau ilmu itu bukan sifat menciptakan, tapi sifatnya mendeteksi, gitu loh. Hanya mengetahui. Kalau kudrat irodat menciptakan. Maka kalau berkaitan sama penciptaan, berarti ya hanya perkara yang jais-jais aja, yang berkaitan sama dirinya makhluk. Yang wajib yang enggak diciptakan oleh Allah, yang mustahil ya juga tidak diciptakan oleh Allah. Kalau ada yang ngomong begini, masa sih Allah enggak bisa bikin yang mustahil? Ada tuh. Kan Allah Maha Kuasa. Berarti yang mustahil juga harusnya bisa diciptakan. Oh, enggak begitu. Yang mustahil itu tidak bisa diciptakan. Kenapa enggak bisa? Karena mustahil itu perkara yang tidak pernah bisa ada. Wong namanya aja mustahil. Sesuatu yang enggak pernah bisa menjadi ada. Kalau dia bisa jadi ada, namanya bukan mustahil, namanya jais, gitu. Disebut mustahil itu karena perkaranya enggak bisa ada. Lah kalau Allah yang bikin gimana? Ya biarpun Allah yang bikin juga perkaranya enggak bisa ada. Bukan berarti Allah lemah, bukan, gitu. Kayak contoh gini. Meja ini
dimasukkan ke dalam gelas, bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Hah? Bisa. Bisa. Coba coba coba. Apanya? Masukin. Atau tadi dikecilin dulu. Mejanya dike. Nah, kalau begitu bisa tuh. Kayak kantong Doraemon, ya kan? Kantong Doraemon itu kadang ada pintu keluar. Waktu mau masuk, nah kecilin. Nah, bisa. Tapi kalau barang gede masuk ke yang kecil, ya enggak bisa, namanya apa? Mustahil gitu loh. Tapi kalau Allah yang bikin bisa, Bib. Lah gimana bisanya? Wong barangnya gede masuk ke yang enggak bisa, namanya aja mustahil. Lah kalau Allah bisa, maknanya Allah itu bisa bikin meja jadi gede, bisa bikin meja jadi kecil. Nah, mejanya dikecilin, masukin ke atau gelasnya gedein. Nah, itu bisa tuh. Gitu loh. Jadi kalau perkara mustahil, ya Allah enggak bisa bikin. Kayak bisa enggak Allah bikin Allah lagi gitu. Bisa enggak? Bukan berarti lemah gitu loh. Mustahil itu enggak bisa diciptakan, bukan berarti dia lemah, karena barangnya itu enggak mungkin bisa diciptakan gitu loh. Jadi yang bisa diciptakan Allah hanya pada perkara jais atau perkara mungkin. Adapun wajib dan mustahil ini di luar dari sifat yang diciptakan oleh Allah. Tapi Allah tahu mana yang wajib, Allah tahu mana yang mustahil. Allah tahu segala yang mustahil itu diketahui oleh Allah. Kalau ada yang ngomong begini, Allah mah bisa aja kalau mau bikin anak, cuman enggak mau bikin aja. Lah ini bahaya nih. Bikin anak bagi Allah hukumnya apa? Mustahil. Lah Allah bikin anak buat apa? Emang Allah raja mau diturunkan ke anaknya gitu, terus dia mati dulu gitu. Lu kira anu kerajaan atau? Maka ini hukumnya lam yalid. Kan Qur'annya jelas tuh. Ada seorang ulama sedang ngajar begini, tiba-tiba ketika dia ngajar, sedang ngajar tentang sifat ilmu nih, Allah itu tahu ini, tahu ini. Begitu lagi ngajar, datang seorang nanya, saya mau nanya wahai syekh, ya, kalau memang Allah itu tahu segalanya, Allah itu sekarang sedang ngerjain apa? Maka syekh itu terdiam, enggak bisa jawab. Sekarang Allah itu lagi ngerjain apa? Syekh itu terdiam sampai di malam harinya dia enggak bisa tidur tuh. Pikir apa? Enggak lama, karena saking capeknya dia nuas, ngantuk nih. Begitu ngantuk, ngimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apa yang jadi persoalannya ditanyakan, ya Rasulullah, tadi saya ngajar gini-gini terus ada yang nanya, Allah itu sekarang ngerjain apa? Karena dia lagi menjelaskan ayat yang isinya ayat itu kullayaumin huwa fisyan. Kullayaumin huwa fisyan. Tiap-tiap hari, pada setiap hari, Allah itu ada pada setiap keadaan.
Ditanyalah, sekarang ngapain kalau begitu Allah? Kata Rasulullah apa? Itu yang nanya sama kamu namanya Nabi Khidir. Coba. Jadi kalau ada majelis ilmu nih, tahu-tahu ada yang nanya, kamu enggak kenal, hati-hati. Oh, jangan dilecehkan, bisa-bisa Nabi Khidir yang datang tuh. Terus sama Rasulullah diajarin jawab ya. Kulla yaumin huwa fisyan, itu maknanya kulla waktin, dalam tiap-tiap waktu yubdiha, Allah itu memunculkan sesuatu. Setiap waktu apapun perkara itu dimunculkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perkara yang dimunculkan itu sesuai ilmunya Allah. Dan ilmu permulaannya. Kalau munculinnya ada permulaannya. Kalau kamu melihat film, itu yang thank you.
Kamera nyalain aja. Jadi wajib setiap keadaan kita itu diciptakan oleh Allah. Beda sama pahamnya Mu'tazilah. Makanya Mu'tazilah ngomongnya begini, yang baik-baik datangnya dari Allah, yang jelek dari kita. Gitu loh. Kalau itu jadi ucapan, itu namanya sopan santun. Kalau itu jadi keyakinan, oh itu salah. Karena dalam keyakinan kita harus meyakini baik dan buruk datangnya dari Allah. Itu keyakinan tuh. Kalau sopan santun, memang kita sopannya kita kalau ngomong jelek ya dari kita, gitu loh. Itu sopan santun tuh. Kamu ngomong di mimbar Jumat, ngomong di tempat ceramah-ceramah, itu ya orang yang pada zina, pada minum arak, itu mereka telah berbuat kesalahan. Gitu sopannya tuh. Jangan, itu mereka yang zina itu dibikin Allah semua. Boleh ngomong begitu hanya di majelis taklim. Ketika di sini nih untuk menjelaskan kedudukan apa yang diciptakan Allah, apa yang dimaui Allah, dijelaskan di majelis taklim. Tapi ketika sudah di luar, kita sudah terikat sama syariat, maka ada yang namanya sopan santun. Makanya ulama ngomong yang baik-baik datang atas pertolongan Allah, yang jelek datang dari diri saya, itu datang atas kebodohan saya. Itu namanya sopan santun. Kalau i'tikad enggak boleh begitu. Ya. Wajib Allah bersifat ilmu. Makanya kalau Allah itu udah tahu semua, Bib, terus ngapain saya doa, Bib? Kan Allah udah tahu saya pengen apa, saya mau apa, ngapain saya perlu doa. Kembali tadi, doa itu perintahnya Allah. Ud'uni astajib lakum, mintalah kamu kepadaku. Minta itu dikasih pahala, gitu. Bukan kamu suruh minta itu Allah pengen tahu kamu maunya apa, bukan. Kamu enggak minta juga Allah tahu. Tapi ketika kamu minta, berarti kamu ikut perintahnya Allah, maka mintanya kamu dikasih pahala oleh Allah. Gitu loh. Makanya orang-orang ahli sunnah itu tiap waktu kerjanya minta. Kalau kata orang-orang Mu'tazilah, lu mah minta mulu celamitan katanya. Dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Lewong diperintahnya minta. Dan kalau minta itu bukan terus ngarep-ngarep yang diminta, bukan. Minta itu jalanin perintahnya Allah, gitu loh. Habis sholat ini minta, habis duhur minta, sholat sunnah minta, ini minta. Kenapa? Karena minta itu sesuatu yang disukai oleh Allah. Allah senang sama orang-orang yang minta sama dirinya, gitu loh. Jadi kalau kamu minta sama Allah, itu jalannya kamu diridhoi oleh Allah. Yang penting mintanya minta sesuatu yang pantas. Jangan minta yang enggak pantas. Tetangganya cantik, udah kawin, minta ya Allah jadi istri saya. Ya Allah, ya, itu mah kurang ajar namanya minta begitu. Minta yang pantas. Kalau janda enggak apa-apa, doa ya Allah, itu janda mudah-mudahan jadi istri saya. Minta pengen jadi nabi, boleh? Ya, mudah-mudahan jadi nabi ya Allah. Kalau minta pengen jadi presiden boleh? Boleh. Mau 3 kali kek, mau 4 kali boleh aja, namanya minta. Kan boleh aja kan?
tinggal pantas enggak gitu aja. Jadi jangan jangan minta sesuatu yang enggak layak untuk diberikan oleh Allah. Minta sesuatu yang sesuatu itu diridhoi oleh Allah. Minta keselamatan akhirat, keselamatan dunia, diamankan dari azab. Itu minta-minta yang baik yang Allah ajarkan tuh. Minta anaknya soleh, minta rezekinya barokah, ilmunya manfaat. Itu minta yang Allah ajarkan, yang Nabi ajarkan. Kalau saya minta pakai cara saya sendiri boleh enggak? Boleh. Yang penting sesuatu yang baik, pantas gitu. Ini wajibnya kita mengimani kalau Allah bersifat ilmu. Makanya kalau doa selalu kita akhiri begini. Ya Allah, saya minta sesuatu dan Engkau tahu ya Allah apa yang terbaik untuk saya. Kalau ini memang baik untuk saya, kabulkan ya Allah gitu. Kalau enggak baik, Engkau tahu yang terbaik. Kadang kita ini minta tapi enggak tahu baik atau enggak gitu loh. Yang penting minta, karena dasarnya hawa nafsu gitu. Pengen rumah bagus, pengen mobil bagus, pengen motor bagus, pengen HP bagus. Itu pengennya tuh. Tapi kan kalau saya nanti punya itu, kira-kira jadi baiknya atau enggaknya saya enggak tahu. Yang penting pengen punya gitu loh. Pengen jalan-jalan ke Eropa tuh. Pengen jalan-jalan ke sono, pengen tamasya ke sono. Lah kalau itu dijadikan Allah, kira-kira baik atau enggak? Kan kita enggak tahu. Pengen kawin sama si fulan, pengen kerja jadi PNS. Kira-kira baik enggak untuk saya? Saya enggak tahu. Maka Allah pasti tahu. Lah, kalau Allah pasti tahu, maka serahkan kepada Allah, ya Allah, Engkau pilihkan yang terbaik untuk saya. Nah, kalau sudah dipilihkan Allah ya jangan kecewa. Maunya sama Siti, kawannya sama Dewi. Kenapa enggak sama Dewi? Lah itu udah nyerahin sama Allah, masih protes aja. Ya. Ini wajib kita iman kalau Allah itu Maha mengetahui. Terus lawannya mustahil Allah bodoh. Bodoh itu apa? Bodoh itu tidak mengetahui sesuatu atau tahu sesuatu tapi enggak sesuai. Gitu loh. Bodoh itu ada dua nih. Ada juhul basit, ada juhul murakkab. Bodoh yang asli itu ya memang asli bodoh. Ditanya, kamu tahu enggak isinya langit? Enggak tahu, memang enggak tahu, itu asli bodoh itu. Kamu tahu enggak bumi ini isinya apa? Enggak tahu. Itu namanya bodoh asli, enggak tahu tentang sesuatu. Ada yang bodoh tapi murakkab, sok tahu gitu loh. Dia ngomongnya tahu, tapi yang dia ketahui enggak cocok sama faktanya. Kayak orang yang meyakini apa? Selain Allah sebagai Tuhan. Menganggap matahari Tuhan. Orang-orang Arab dulu nih menganggap Lata Uzza sebagai Tuhan, Hubal mana sebagai Tuhan. Udah dia enggak tahu Tuhan yang sebenarnya, dia nganggap ini benar-benar sebagai Tuhan. Udah gitu dia ngajarin ke orang lain, gua ajarin ini Tuhan. Itu namanya juhul murakkab. Murakkab itu apa? Bodohnya double gitu loh. Bodohnya ganda. Kok ganda kenapa? Udah bodoh enggak tahu kenyataan. Yang kedua, bodoh enggak tahu kalau dirinya bodoh. Itu. Kalau yang pertama tadi,
ditanya kamu tahu nggak isinya langit? Nggak tahu. Itu bodohnya cuma satu, bodoh dia nggak tahu isinya langit, tapi dia tahu dirinya bodoh. Nah, itu bodoh asli namanya. Ada bodoh yang double, kayak orang-orang yang ngajarin sesuatu tapi yang diajarin nggak cocok sama kenyataan. Ngajarin Tuhan punya anak, ngajarin matahari sebagai Tuhan, ngajarin Tuhan ada manusia dianggap Tuhan, ada gunung dianggap Tuhan, itu namanya juhul murakkab. Nah, Allah itu mustahil dua-duanya. Allah enggak tahu tentang sesuatu asli enggak tahu, ya mustahil. Atau Allah tahu tapi taunya salah, ya mustahil. Kayak gini, Allah itu ya di ilmunya Allah tahu kalau Fir'aun itu akan jadi orang beriman. Pas muncul tahu-tahu kafir, berarti taunya enggak sesuai sama ini, enggak mungkin gitu loh. Jadi Allah itu harus taunya cocok sama fakta. Kalau Allah tahu kita beriman, ya munculnya akan sesuai. Allah tahu kita maksiat, munculnya akan sesuai. Gak ada yang di ilmunya Allah gak cocok sama kenyataan, gak ada. Kalau ilmunya kita kan enggak. Kadang taunya apa, kenyataannya apa. Ini termasuk bodoh. Berarti bodoh yang dua ini mustahil bagi Allah. Terus yang mustahil lagi bagi Allah apa? Allah tahu, tapi taunya setelah terjadi. Kamu istrinya hamil. Tanya anaknya apa, bro? Tahu deh. Gak tahu laki, gak tahu perempuan, pokoknya istri gua hamil. Begitu anaknya lahir baru tahu, oh laki. Berarti taunya setelah. Ini mustahil bagi Allah. Enggak mungkin Allah ilmunya demikian. Allah itu tadinya belum tahu kita mau ngapain aja. Setelah kita ngelakuin baru Allah tahu, oh ternyata si fulan mau begini, si fulan. Allah itu enggak tahu tadinya kita pengen apa. Setelah kita doa baru Allah. Nah, itu enggak mungkin tuh. Yang begitu namanya apa? Bodoh. Sifat bodoh ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ilmunya Allah itu ilmu yang nyata. Allah tahu segala sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Enggak ada yang meleset dari kenyataan. Allah tahu sesuai keadaan diri kita, yang di hati kita yang paling dalam, relung hati kita, Allah tahu. Maka kita ini enggak bisa bohongin Allah, enggak bisa. Kayaknya Allah tahu mana yang munafik, mana orang yang ikhlas, Allah tahu tuh. Nah, kalau kita enggak ngerti, ini orang ngajinya ikhlas atau pura-pura ngaji, pengen dilabelin apa, orang majelis taklim, pengen dilabelin ahli sunnah wal jamaah. Kalau di hatinya Allah tahu, sehingga yang akan dinilai oleh Allah itu bukan zahir kita tapi batin kita. Kalau batin kita baik maka Allah akan menilainya baik. Kalau batin kita jelek, Allah akan menilainya jelek. Makanya kita jaga hati kita agar ibadah kita bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengetahui keadaan kita semuanya. Maka nanti prakteknya ini bagaimana? Prakteknya sifat ilmu ini. Prakteknya sifat ilmu ini ya, kalau kamu ngapain saja, kamu sholat, kamu ibadah, maka di hati kamu Allah tahu yang saya ucapkan, Allah tahu yang saya kerjakan. Ketika sholat Allah lihat saya, Allah mengetahui hati saya. Tiap permasalahan kita mengadu kepada
Allah, enggak usah pakai keras-keras, di hati aja Allah mengetahuinya. Hingga orang yang tiap waktu hatinya connect sama Allah dengan sifat ilmu ini, maka dia akan jadi orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dekatnya Allah sama kita itu bukan dekat dengan jarak. Kalau saya sama kamu dekatnya pakai jarak. Kalau Allah sama kita dekatnya dengan apa? Semua kita itu ada di ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Hingga sangat dekat sekali dengan Allah, maknanya Allah mengetahui tiap keadaan hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah dalam keadaan yang baik, keadaan yang senantiasa patuh kepada Allah, diridhoi oleh Allah, sesuai jalan yang Allah perintahkan, dan Allah jadikan kita selamat dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyyatin salatu ila hadratin nabi al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbana darabna biyana naqtarabna wa anana asrafna ala ladha asrafna wa tub alayna tawba taghsili kulli hawba wa zulana awrati wa amini rawati wa ghfir Rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani sa'iril hilani wa kulli dhi mahabbah wal muslimina ijma amin Rabbi isma fadlan Bil-Mustafa Rasuli Nadha bi kulli suli Salam Andal habbi wa alihi wa sahbi Idada ta'si suhbi Walhamdulillahi Bil-Bani wa tana Wa'an rabbika rabbil izzati Amma yasifun Salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.